Parah badai ya. Karena memang parah sekali ya. Ini saya belum cek yang tanaman yang di lahan. Oh, ini bisa teman-teman lihat, ini mosak masih kayak gini. Parah. Anas itu, wah, patah teman-teman. Oh, patah. Salam lestari, dan ini mudah-mudahan ke depan Gunung Ungkal bisa menjadi sentra durian unggulan. Wangi nih ini, wah gila nih wang. Iya. Eh? Iya, ini wangi nih ini. Selamat pagi, salam pertanian. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan channel Agus Widodo, petani dan penjual bibit durian asal Desa Giling, Kecamatan Gunung Ungkal, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Pada pagi hari ini saya lagi ke belakang rumah ya, karena dari kemarin sampai tadi malam itu badai ya, hujan angin. Dan ini bisa teman-teman lihat apa? Pada patah ini apa? Durian saya ini patah, yang di sana juga patah itu. Oh, ini pada jatuh ya, kena badai, tapi ini enggak jatuh, matang ya. Oh, kotel sama gagang-gagangnya. Ini durian ini ya, berbuah 5 saja, malah yang 2 kena badai. Ini masih pentil ya, ini bisa teman-teman lihat, sayang ini. Oh, ini patah atas semua. Aduh, hancur-hancur ini, parah. Nah, badai. Mari kita cek lah, kita cek tanaman-tanaman kita yang di belakang. Ya, itu morat marit ya, daunnya parah parah. Nah, ini bibit yang di sini kayaknya aman. Wah, itu teman-teman ada yang roboh parah retnya, bang. Di, wih, roboh di. Wih, parah badai ya. Karena memang parah sekali ya. Ini saya belum cek yang tanaman yang di lahan. Oh, ini bisa teman-teman lihat, ini mosak masih kayak gini. Wih, parah. Anas itu, wah, patah teman-teman. Oh, patah. Untungnya ini kemarin habis kita ambil ya, kita kirim. Ini bibit bagus, ini patah satu. Aduh. Memang enggak apa ya, dari kemarin. Oh, ini bisa teman-teman lihat ya, angin itu, hujan angin itu dari kemarin. Nah, ini akibat angin kencang ya, porak-poranda ini bawahnya kocak semua. Mudah-mudahan tidak sampai terjadi kerontokan parah ya, karena memang ini akarnya tetap terganggu. Ini bawahnya juga kocak, mau kita timbun tanah lagi ya. Ini bisa teman-teman lihat, ini masih mending ya. Di tempat teman saya ada satu kebun alpukat 45 batang itu roboh sampai ke tanah semua. Ini di tempat saya masih lumayan, walaupun ini seperti ini rusak ya. Ini akibat angin kencang. Jadi kalau ini memang tidak bisa kita prediksi ya. Walaupun ini kemarin sudah sempat kita tali pas penarikan pembentukan cabang, tapi ini bisa teman-teman lihat kecabut semua. Hancur. Nah, ini biasanya kalau mau musim penghujan ya sudah saya pruning, tapi kemarin karena tenaganya kurang, jadi seperti ini, hancur ini ke atas sana. Coba kita nanti pasang-pasang tali ya, supaya apa, supaya itu tanaman kita saat nanti siapa tahu ada angin lagi bisa kuat, tidak sampai doyong ya. Ini sebanyak kan di sana tadi miring. Ini lahan yang di sini yang usia 3 tahun, dari lahan-lahan yang di baru tanam juga rusak, tapi ya masih syukur alhamdulillah ya. Misal kita masih diberi kesehatan saja, kita bisa apa, menata lagi lah
Kalaupun ini nanti kita perkirakan juga akan rontok, tapi mudah-mudahan nggak sampai keterlaluan. Mari kita lihat nanti lahan yang satunya, yang baru tanam, yang ada singkongnya itu, yang bekas buah singkong. Nah ini bisa teman-teman lihat sampai daunnya pada rontok. Ini pohon-pohon besar tadi pada tumbang. Wih, ri. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, salam pertanian dan sukses buat semuanya. Amin.